Mas. Gimana ini, Mas? Halo. Sekarang kita akhirnya nyampe Pekalongan lagi. Kita mau pulang. Oleh. Akhirnya stasiun tuntas ya. Ya, stasiun Pekalongan tuntas juga semua perjalanan dari tanggal 2. Sekarang sudah tanggal 6. Mantap lah pokoknya. Coba kasih Mas Hendri loh. Iya. Mas Hendri, gimana kesan-kesannya, Mas? Ya, asik kemarin acara utang kurang 24 keren. Datang di desa Solo Pajang. Asik, sekarang kita sudah berada di stasiun kereta api Pekalongan. Jam 8? Jam berapa, Mas? Yang ke Jakarta nanti jam 8, saya jam 9.15. Surabaya? Kita pulang tidur, saya melanjutkan petualangan. Kemana lagi? Boy. Kemana-mana. Sini dulu, belum pulang. Sombong aja ya. Saya mau petualang. Mas. Pokoknya, wow, masih. Gunung Merapi tahun berapa? Gunung Merapi saya temukan itu waktu bentuk Gunung Merapi masih bagus itu tahun berapa? Tahun 85. Sekarang umur berapa tuh, Bang? Waktu itu saya masih remaja. Lu ngapain di sana tuh ngapain? Ada retret. Oh, gitu. Saya kan akhirnya ketemulah itu Gunung Merapi. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya ada, tapi bagus. Sekarang agak mau pulang. Karena dia agak beruak. Mungkin karena jarang pulang kali ke sana? Kemungkinan saya tidak pernah memimpin itu. Akhirnya disahkan ke Mbak Marijan kan? Disahkan ke Mbak Marijan. Kita tahu, Mbak Marijan muda pernah ketemu kan? Oh, teman kecil. Gitu. Dulu di kampung itu ada antara Marijan dan Marijo. Saya Marijo. Berarti saudara saya itu, Chris John itu. Chris John, namanya silsilahnya cucu kita. Yang selipin sama kita Chris Biantoro. Oh, Chris Biantoro. Kalau Prislam Murti, Prislam Murti. Polisi. Aku takut. Prislam Murti yang penyanyi itu loh. Hari Mukti. Loh kok Hari Mukti yang penyanyi? Prislam Murti yang penyanyi. Oh iya. Yang boyband itu? Dia enggak. Saya nggak kenal. Oh nggak kenal ya? Karena waktu itu belum ada TV. Loh TV-nya belum ada apa? Belum produksi? Nggak bisa beli. Ada duit. Mantap loh. Saya kan di Gunung. Oh. Aku masih di Gunung Merapi itu ya? Iya. Sempat jadi juru kunci. Parkir. Parkir. Kalau juru kunci kan jukun. Iya. Jukun itu dari Syarif. Jukun. Berarti masih ada sisi lain kan? Jukun berarti nama panggilnya biji kunci. Gitu. Jadi kesan-kesannya itu ya kalau dibilang suka berduka semua itu kita tepiskan begitu aja. Mas, ketemu kita ini duka apa? Duka sih, Mas. Saya suka sekali ketemu dengan generasi sekarang. Meskipun wujudnya masih seperti anak muda ya. Iya. Saya senang sekali. Saya bersyukur teman-teman ini masih bisa kumpul sama saya. Padahal umur saya lebih tua jauh. Enggak, mereka yang lebih tua kali ini. Sebetulnya enggak juga. Saya sebetulnya itu reinkarnasi. Highlander. Jadi di bukan itu di Merapi itu adalah pohon pinus satu. Nah saya reinkarnasinya pinus. Doa apa hubungan sama pinus? Pinus? Oh nggak kenal. Pinus itu. Jadi mana ya? Buah pinus itu jatuh, jadi biji busuk, dia jadi mau tumbuh itu. Yang muncul jari saya itu. Itu saya. Nah, apa bukan sama udah? Dia nggak jelas. Nggak jelas. Karena dia udah masih lanjut aja. Kenapa tangannya pendek? Serok, tolong serok. Nggak bisa. Coli nggak bisa. Mungkin Pak Raden nggak kurang. Mobil delfinnya sudah ya dengan siapa nggak dengar kayaknya kurangnya ya masih pak ya tidak perlu kurangnya pakai kakinya baik sekali makasih makasih saya ya. Kalau ini apa hubungannya sama saudara ini? Ini dia ini petualang juga, tapi dia ketika tahun 200 berapa sukunya punah. Ingka ya, dia masih jadi suku cadang. Suku cadang. Berarti sukunya banyak di bagian-bagian terdekat ini. Iya. Ada suku kata. Suku riti nggak juga. Suku tiri. Oh, lebih kecil. Suku cadangnya lokal impor Pak? Bilan Pak. Sangat dari impor. Mancur berarti ya. Masa kondisi dulu Mas ya? Sekarang ke Kisar dulu.